Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kakek Tata di Keta Edu Channel. Pada kesempatan ini Kakek akan coba melaporkan jalannya pertandingan antara Yudi Kenil CS versus Lupi Proliga CS di lapangan Glora Ipolda Ciamis pada Open Turnamen Dewi Asia Cup 2022. Ini pasti seru, untuk itu kita lihat videonya berikut ini. Lewat satu ancaman, lepas amas, kembali mencoba serangan Katolik Way. Kembali mencoba serangan yang terjulur ini ternyata berhasil dihiaskan. Satu pecah untuk rekan-rekan dari para bidan MFC. 1-3. Amas Saputra bergerak kembali. Amas Saputra menggoyangkan di lalu mencoba pendasi lewat sudah otong. Angkat ini yes. Bahaya sedikit terjadi. Suara Saputra asli. Bergerak Rudi Pandey, satu pemain voli asal Kabupaten Ciamis. Rudi Pandey kembali mencoba dengan satu dorongan sudah otong. Angkat ini yes. Wajibnya sedikit sentuhan daripada nomor 24 dengan poin bloknya luar biasa. Zimal 6-2. Bergerak Pipit Murafi lewat satu teknik bola cempeng. Berbahaya kembali mencoba sudah di satu dengan LBP. Sampaikan daripada jempolan ini FPS Ciamis LBI. Satu poin kembali ke dalam, kembali mencoba di persilangan Papa Muda Adang Rahman. Lepas Adang, kembali Otong kembali mencoba dengan satu. Kemana coba diberikan dengan passing atas yang kurang begitu sempurna. Dan satu poin kembali dari tombol ke 7-3. Wajima Zima kembali ke belakang. Lepas Zima angkat tinggi kembali mendasi baru lelah satu ofis. Arai kembali mendasi baru lelah satu ofis. Arai satu arai purnama nampaknya singkat tengkalem. Tidak tampak bicara, senyum pun tidak mampu anda. 4-7. Arai kembali bergerak dulu ke belakang. Ini golok umawan nampaknya perhatikan saat lepas dengan coba cerdik. Pipi kembali mencoba ujian yes. Lepas Cikong, sedikit perlu dipasir angkat di ofis. Sekali lagi pada bola cahasa pas sumbang cahaya barat. Ofis sehingga leading beberapa baik, 5-8. Perhatikan LBP bergerak mundur ke belakang satu mandu pada akselerasi LBP. Lepas Betty, 1-2-3 yang dikendal. Yohei!
Dengan cukup tenang, coba pondasi lewat unit pindah. Satu ke belakang, wuss. Satu ke belakang, wuss. Hukum terhasil. Selama beberapa hari pemain yang satu ini berjiwa untuk utama wuh. Namun hari ini berjiwa untuk dapatkan sebuah 10 anak. Berubah bagaimana Amdar Reisman. Lalu sembuhan kembali mencoba dengan teknik, yes. Out. Lagi-lagi Sammy, bagaimana kali mencoba semuanya beli? Yes, lagi-lagi angkat dulu. Baik, kembali kita lihat apa yang terjadi satu kondasi ke belakang. Nama. Masih Rufi kembali mencoba. Rufi. Rufi pasir. Di mana 1-1 pernah membawa nama baik di ajang perkulian Pantai Ciamis Jawa Barat. Amas Saputra. Bergerak kembali si bocah asli kota Lombok dengan cukup cermik angkat ini sedikit bagaimana Jimal dengan sedikit cari mak jari-jari lentik namun dipaksa mental dikalahkan dengan lewat dua tangan berada terjari 8-10 kembali mencoba dengan satu tekanan suara Amas Saputra lepas lagi Cikong, yes! Sebuah prestasi ibarat kembali ke permus 11-12 sebuah prestasi itu raih daripada pemain asli kota Cangkuang Panjalu Ujang Jojo lepas LBP Amas Saputra Ay Adam Nur Rahman nampaknya tanpa kawalan sebagai sentuhan kembali mencoba dengan satu tekanan 9-11 baik 9-11 Rudy lakukan Rudy ini kini kembali mencoba dengan satu pondasi Yuhu masih sama dengan Sir Otto angkat tinggi Cikwan lagi kembali untuk berhati bagaimana satu bocah asli Banjar Pekraman satu kembali berjuluk daripada si bocah malas kembali mencoba dengan satu teknik bola jumping set dengan cukup tenang mencoba pendasi angkat ini berhaya kembali ke dalam berhati-hati hati-hati dengan sentra sedang kembali poin bertambah menjadi 13-9 baik Putin Nurhadi dengan cukup tenang sudah beli lepas LBP lepas pas di sana dan kembali mencoba dengan satu tekanan sudah diberikan luar nampaknya diperhatikan untuk kedua tim karena turunnya hujan lapangan cukup licin karena kesehatan anda tidak diasuransikan 0% 10-13 kembali mencoba dengan satu pondasi berasa tambah wajib atau Yobi Sudah Rudi Pasir Amas Saputra Ogis LKT lepas kembali mencoba 1-2-3 yuk 2-3 yuk 2-3 semoga dengan 2-10 yang banyak perhatikan bagaimana rekan-rekan media 3R kelima alam raya official volleyball sport Ancis volleyball dan Sarah Jalur makanya kembali kita lihat pandang mata kelapan bersama NM Sport 11-16 kembali mencoba dengan satu racikan tangan istimewa kembali mencoba sudah arai lewat satu okosan Rivera kembali mencoba semi back masih ada kembali sudah Abu Ciko bahaya okosan Rivera kembali mencoba yooo lagi-lagi sang Twitter selalu jauh 17-11 baik 17-11
Agus Cikong bergerak mundur ke belakang lewat satu jumping. Berbahaya kembali mencoba pendasi lewat satu tikungan tajam berbahaya Albert Boy. Lagi-lagi satu ancaman berat daripada si bocah asli Ciamis. Jepolan daripada YPS nampaknya Albert Boy. 12-17. Lepas kembali Albert Boy lewat teknik bola jumping. Dengan cukup cantik sudah. Bahaya Usman Cocok. Lewat satu gerak daripada jari-jari jari manis. 18-12. Lepas ia dikenia. Sedikit sentuhan daripada si bocah asal Garut. Okay. Masih bagaimana si Garut Kota Intan. Lepas dengan Instagram ia dikenia. Dengan cukup cerdik. Lepas kemudian mencoba dibayar total. Amas Saputra menggerakkan tangan di atas angkasa jangan dosa Amas yang telah kita kadang nipu itu perbuatan dosa. 13-19. Lepas kembali mencoba dengan satu tekanan otot teret bahaya. Sentuhan bagaimana persembahan daripada sisa setter berculuk daripada tangan dewa beracun. 23-23. Juga kembali mencari kemenangan. Kita lihat akan terjadi kon. Konsentrasi. Lagi-lagi kembali terpeleset Agus Cikong. Lewat satu bocah asal Lakbok Jawa Barat. Masih Amal Saputra. Satu didikan langsung dari para bocah Sadagore Kota Lumbung. Kembali mencari kemenangan satu kemenangan. Kita lihat akan terjadi. Lagi-lagi kembali. Satu-satunya. Luar biasa. Masih kembali mencari yang satu tekan seperti berikan. Lebat luar biasa angka tinggi. Yohei! Masih ke belakang. 21 angka itu. 21 angka kelas Ujang Cocok. Lepas Ujang Cocok timang-timang dengan Hila. Cukup cernik. Dengan LBT. Masih Arai Purnama. Biasa namun terlihat jelas kedatangan pemain-pemain yang berkelas nampaknya. Satu bocah daripada Jakarta Pertamina pertama coba diturunkan daripada bidan main nampaknya. Wajimal dikacau 16-21 nampaknya bagaimana membuka kunci Wajimal. Ditolak mentah-mentah. 16-21 bergerak kembali sama Otong Libero Abdul. Satu pipi. Harga kawal itu tidak menghabiskan kembali bertahan dari 22-16. Walau satu ke belakang kita lihat kembali terjadi Pipin Nurhafin. Lepas kembali dengan teknik pula jemping. Ceng! Coba cari kembali mencoba teleng! Yes! Kedua kalinya ada. Hati-hati dan lampu kuning sudah mulai berkedip di hadapan saya. Dari kasat pandangan saya kita lihat apa terjadi. Lepas satu sentuhan kembali mencoba suruh LBP. Masih kembali dengan apa yang terjadi dengan salah atau dibuat 24-16. Saat ini bukan mencari kemenangan. Bukitul Hakim yang lemparan ke dalam. Namun ternyata bola-bola di bola satu buat dengan kembali bergeser 17-24. Bagaimana Adang Nur Rahman berjuluk dari para pemain Laparin Ciamis. Kembali mencoba satu kan coba diberikan satu manuver Yudi dari belakang. Hey, hey. 25-27.